Cara membuat orang paling malas yang bikin Anda kesel, dan itu bisa Anda buat bertindak sesegera mungkin. Apa rahasianya? Tonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah mainkan emosionalnya, mainkan emosi-emosinya. Ingat gak sih kalau lo waktu lagi susah, lo waktu lagi ini dan segala macam, sampai dia teringat benar, itu mainkan emosinya ya. Lalu yang kedua adalah mainkan egonya. Gue yakin orang-orang kaya lo tuh gak bakal bisa. Tantang, kasih tantangan-tantangan. Ah, masa sih begini. Nah, itu dipancing egonya sehingga dia itu seperti orang yang bangkit dari kemarahannya dan muncul reaksi. Ah, masa sih ya? Itu biasanya seperti itu orang-orang malas ya. Lalu buat rasa tidak nyaman ya. Orang malas itu karena dia masih dalam kondisi yang nyaman, masih dalam kondisi-kondisi yang apa-apa bisa ya. Rebahan bisa, apa bisa, ngapain bisa, minum bisa, makan bisa, buat seolah-olah tidak nyaman gitu loh. Walaupun Anda bisa membuat dia nyaman, tetapi buat rasa tidak nyaman gitu loh. Yang biasa makanan disajiin, yang masak sendiri, coba dan sebagainya. Itu contoh-contoh kecil aja. Lalu berikan sensasi fisik mengenai hal-hal yang menyenangkan ya. Artinya apa? Coba ajak jalan-jalan, beli apa dan segala macam biasanya. Enak gak sih? Enak. Oh, maka dikasih makan enak dan segala macam. Ya iya, kalau kamu berhasil, kalau kamu sukses, kamu seperti ini. Kamu bisa memiliki pilihan, kamu bisa memiliki segala macam, kamu bisa kesana, kesini, segala macam. Akhirnya timbul sensasi fisik, gue pengen kayak gini, gue pengen berubah, gue pengen melakukan sesuatu gitu, ya kan? Nah, terus orang-orang yang malas itu harus dipojokkan ya. Bagaimana Anda men-setting sehingga dia seolah-olah terpojok, nggak ada jalan lain. Gua harus lewatin jalan itu, menjebol tembok pun nggak bisa gitu loh. Dan itu harus benar-benar terpojok. Nah, ketika orang malas meminta bantuan Anda, Anda jangan langsung kasih ikannya, Anda kasih pancingnya. Eh, gue butuh uang nih, gue butuh ini dan segala macam. Tolong dicatat kalau dia malas ya, bukan karena mendesak ya, karena ada kecelakaan, darurat dan sebagainya. Tapi kalau orang ini malas dan dia meminta bantuan kepada Anda, coba berikan pancingan. Artinya apa? Lu mau segini? Oke. Okay. Lu jualin barang gua, lu pijitin gua, lu bersihin rumah gua, lu bersihin kantor gua, lu beresin masalah-masalah yang ada di sini-sini. Nanti bukan hanya gua akan kasih segini, gua akan kasih lu segini. Ya, dan itu akan tergerak. Semoga cara-cara gila ini bisa membuat orang paling malas itu bergerak. Oke, terakhirnya berdoa agar digerakkan hatinya. Salam gila dari saya.